Minggu semuanya. Wah, Lause senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik. Semuanya Lause gembira karena Tuhan sudah sertai Lause. Lause tahu Tuhan pasti sertai adik-adik semua, adik-adik di rumah atau di mana saja. Nah, hari ini kita akan memulai ibadah hari Minggu ini. Ya, kita awali dulu dengan berdoa supaya Tuhan tolong kita dari awal sampai akhir ibadah kita bisa ibadah dengan baik. Yuk kita lipat tangan, tutup mata dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami semua dapat punya kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Engkau berkati kami Tuhan. Tuhan sertai dari awal sampai selesai ibadah kami berjalan dengan baik. Tuhan Yesus sertai kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Amin. Adik-adik, di hari Minggu ini kita semua semangat ya. Nah, kita semua semangat mau memuji Tuhan. Lause ajak adik-adik semuanya berdiri. Kita mau memuji Tuhan pakai gerakan ya. Yuk.
sudah bernyanyi, kita sudah puji Tuhan. Nah, sekarang waktunya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa, minta tolong sama Tuhan supaya bisa benar-benar siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami siap mendengarkan cerita firman-Mu. Pakai kami Tuhan, dapat duduk dengan tenang, mendengarkan cerita firman Tuhan sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa. Amin. Adik-adik, nah, adik-adik sekarang mendengarkan cerita firman Tuhan dari Lause. Adik-adik boleh duduk dengan tenang. Mendengarkan, Lause juga akan duduk. La 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 la. Hari ini aku sangat senang sekali. Teman-teman di rumah juga senang kan? Gembala yang selalu menjaga kami hari ini tiba-tiba pergi cepat-cepat meninggalkan kami domba-dombanya. Sepertinya Papa Gembala sudah tidak sayang kami lagi. Adik-adik, sekarang waktunya adik-adik boleh duduk dengan tenang. Nah, adik-adik akan siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Mas Rita akan bercerita dan kalian boleh mendengarkan dengan baik. Yuk, sama-sama kita mendengarkan. Cerita firman Tuhan hari ini tentang kelahiran Yesus Kristus di kota Daud yang bernama Bethlehem. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam hari. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagi kamu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, Tuhan, 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 Tuhan,
di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan malaikat Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat ke tempat yang ditunjukkan oleh malaikat Tuhan. Dan ketika mereka melihatnya, menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan malaikat Tuhan kepada mereka tentang anak itu. Tapi Maria menyimpan segala hal di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Dan semua orang yang mendengar perkataan gembala itu heran karena apa yang didengar dan dilihat oleh gembala-gembala itu sesuai dengan apa yang dikatakan gembala itu pada orang-orang yang dijumpai dimanapun juga. Domba, apakah kamu sekarang masih sedih? Tidak, teman. Sekarang aku gembira, sebab aku tahu Bapak Gembala ternyata sangat gembira menyambut Yesus yang lahir. Jadi Bapak Gembala cepat-cepat pergi mencari Yesus yang baru lahir. Adik-adik, berita kelahiran seorang bayi selalu menjadi berita yang sangat luar biasa, sangat menggembirakan. Ya, kalau dalam sebuah keluarga ada adik bayi baru lahir, itu sangat menggembirakan ya. Dan orang yang pertama kali dikasih tahu itu pasti mendapatkan kabar yang sangat gembira itu ya. Mereka gembira sekali. Nah, waktu Tuhan Yesus lahir, Tuhan melalui malaikatnya kasih tahu para gembala itu pertama kali. Jadi gembala itu mereka sangat gembira. Padahal mereka itu bukan orang yang kaya. Mereka itu biasa sekali ya. Mereka mungkin selalu hidup dalam kesusahan. Ya, mereka punya pekerjaan hanya jaga binatang peliharaan. Tapi mereka diberikan kesempatan untuk mendengarkan luar biasa itu bahwa Tuhan Yesus sudah lahir. Ya, adik-adik juga bisa sama seperti para gembala itu. Ya, adik-adik bisa mendapatkan kabar sukacita bahwa Tuhan Yesus lahir buat adik-adik, buat semua orang di dunia ini. Nah, waktu adik-adik terima kabar gembira itu, adik-adik harus cepat-cepat kasih tahu. Wah, dalam keluarga dengan tenang, Tuhan Yesus lahir untuk kita semua. Bisa praktikkan di rumah ya, seperti waktu nanti minggu depan adik-adik ada ibadah Natal sekolah minggu, adik-adik bisa kasih tahu teman-teman, kasih tahu saudara-saudara bahwa minggu depan ada loh Natal sekolah minggu Sion ya, kita bisa ikut bersama.
Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kita ulangi lagi ya. Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Adik-adik, ibadah hari ini cerita firman Tuhan sampai di sini ya. Nah, kita sama-sama mau tutup dalam doa. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami mendengarkan firman Tuhan. Kami mau seperti gembala yang memberitakan firman Tuhan, yang memberitakan kelahiran Tuhan untuk semua manusia. Biar kami bisa menyambut dan kami bisa gembira memberitahukan kepada semua orang. Sekarang kami mau selesaikan ibadah kami. Engkau berkati kami Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan membimbing kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan kami semua sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sampai jumpa ya. Bye-bye. Hai adik-adik, hari ini Langsung Cerita kan sudah bercerita tentang malaikat Tuhan membawakan kabar gembira untuk para gembala. Nah, hari ini Langsung ajak kalian untuk membawa aktivitas gambar malaikat. Yuk! Adik-adik, pertama-tama harus sediakan karton warna coklat, karton warna pink atau biru atau warna hijau terserah. Ada kertas krem, kalau tidak ada kertas krem boleh pakai kertas putih dan karton putih. Lalu kita siapkan isolasi bolak-balik atau boleh lem kertas ya. Ada spidol warna hitam, warna merah, dan kalau adik-adik punya stiker di rumah boleh pakai. Kalau tidak ada boleh pakai pensil warna saja. Adik-adik, aktivitas kita hari ini sudah jadi deh.
adik-adik bisa praktik di rumah ya. Sampai jumpa dengan aktivitas berikutnya. Bye bye. Shalom adik-adik. Bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan, kalian bisa masukkan uang persembahan kalian di kotak persembahan yang sudah kalian siapkan masing-masing. Atau kalian bisa minta tolong orang tua kalian untuk mentransfer uang persembahan kalian ke nomor rekening yang tertera di layar ini. Jangan lupa sertakan berita KSMZ. Tuhan memberkati.